PC LDI Kasihan menggelar bakti sosial pengecoran jalan di wilayah PAC LDI Bangun Jiwo pada Jumat 4 Agustus 2023. Beberapa PAC yang berada di bawah naungan PC LDI Kasihan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta turut berkontribusi dalam pengecoran jalan. Pada kesempatan tersebut, Lurah Bangun Jiwo Suparjo mengapresiasi atas keterlibatan masyarakat LDI dalam gotong royong perbaikan jalan. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pimpinan cabang LDI IK Paniwon Kasihan dan juga pimpinan anak cabang yang ada di 4 kalurahan beserta semua masyarakat pada pagi hari ini dengan niat yang luhur dan tulus untuk mengabdi kepada masyarakat dalam rangka peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Untuk selanjutnya bahwa kami juga mengucapkan terima kasih ya, atas atensinya untuk kepeduliannya untuk menolong kepada sesama, yaitu melaksanakan penambalan jalan-jalan yang rusak. Suparjo berharap kerjasama antara LDI dan pemerintah setempat bisa ditingkatkan, sehingga dapat menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, damai, dan selalu bersinergi.